Aksi cepat tanggap atau ACT memberikan apresiasi terhadap atlet lari Lalu Muhammad Zohri atas prestasi gemilangnya di kejuaraan dunia atletik 100 meter putra U20 di Tampere, Finlandia. Penghargaan itu berupa unit usaha produktif minimarket Sodako yang diinisiasi oleh Global Wakaf ACT. Selain memberikan usaha produktif minimarket Sodako senilai 300 juta, ACT juga memberikan hewan kurban atas nama Zohri untuk warga sekitar. Serah terima dan pembukaan minimarket Sodako milik Zohri tersebut dilaksanakan 2 Agustus 2018 pukul 8.30 waktu setempat. Acara serah terima tersebut akan dihadiri Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar, Presiden ACT Ahyudin, Presiden Global Wakaf N. Imam Akbari, dan Presiden Direktur Hidro Syahru Aryansah. Sementara dari pihak keluarga Zohri akan diwakili oleh Lalu Muhammad Ma'rif. Lokasi minimarket tersebut berada di Jalan Raya Sengingi, Perempatan Pemenang Barat, Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bantuan unit usaha tersebut diserahkan langsung oleh Presiden ACT Ahyudin pada Sabtu lalu, 14 Juli 2018, kepada keluarga Zohri di kediaman mereka yang terletak di Dusun Karang Pansor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Prestasi Zohri ini adalah momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus berlari, tidak lagi mundur. Berlari sekencang-kencangnya agar bangsa ini terus maju, ujar Ahyudin seperti dikutip laman act.id. Apresiasi dari Global Wakaf ACT berupa unit usaha Sodako menurut Ahyudin karena prestasi Zohri yang telah mengharumkan nama bangsa. Ini juga diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Zohri. Banyak berita yang kita dengar betapa banyak masa depan atlet yang kelam, padahal sudah mengharumkan bangsa ini. Kita tidak ingin masa depan Zohri terabaikan. Kita berikan penghargaan dalam bentuk minimarket senilai 300 juta untuk masa depan Zohri. Itu yang paling pokok, lanjut Ahyudin mengungkapkan. Ahyudin menjelaskan, gambaran bersih dari keuntungan minimarket ini minimal 10 juta sebulan, sehingga setiap bulannya rezeki itu mengalir bagi Zohri dan keluarga.